Halo teman-teman, kembali channel saya lagi ya di channel Mr. Rasel Channel ya. Di video kali ini saya akan memberikan tips dan trik untuk mengatasi lag di Mobile Legends. Sebelum ke tutorialnya, alangkah baiknya kalian mengeklik tombol like dan subscribe ya guys ya. Terus dukung channel ini untuk menjadi channel yang lebih baik lagi. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja ke caranya ya guys ya. 1. Mengetahui titik lemah ponsel kalian. Setiap HP memiliki titik kelemahan masing-masing. Yang pertama, ada yang titik lemahnya di chipset, ada yang titik lemahnya di ROM, dan ada juga yang titik lemahnya di RAM. Maksud dari perkataan saya ini, biasanya kalau kalian ingin lancar bermain game online ya, kalian memerlukan chipset yang di atas 600 ya guys ya, terus RAM yang 4GB dan penyimpanan minimal 32GB. Nah, untuk mengatasi titik kelemahan HP kita atau HP kalian, kalian harus melakukan ini. Kalau titik lemah kalian di ROM atau penyimpanan, misalnya penyimpanan kalian di bawah 32GB seperti 16GB, 8GB ya guys ya, setahu saya kalian menonaktifkan beberapa fitur ya guys ya, seperti contohnya mode HD, apalagi ya, bayangan dan outline ya guys ya, yang ada di Mobile Legends. Nah, kalau titik lemah kalian di RAM, kalian misalnya ya di bawah 4GB ya, 3GB masih bisa ya, tapi bisanya tinggi ya guys ya, high. Kalau di bawahnya itu bisanya medium atau smooth. Sarankan kalau titik lemah kalian di RAM, kalian menggunakan grafik smooth ya guys ya, untuk menonaktifkan semua efek ya guys ya. Dan kalau titik lemah kalian di chipset, saya sarankan itu kalau udah chipset rendah ya guys ya, kalian harus menonaktifkan semuanya guys. Seperti harus pakai grafik smooth, mode HD dinonaktifkan, bayangan pokoknya rata kiri ya guys ya. Kecuali hal-hal yang penting saja yang jangan dinonaktifkan. 2. Menggunakan settingan sesuai kemampuan HP. Nah, yang ini sangat penting ya guys ya, karena biasanya kita-kita ini sering terlalu memaksakan HP kita untuk mengaktifkan semuanya. Kadang juga kalian pasti ada ini ya, yang sengaja rata kananin settingannya biar supaya kayak orang-orang lain itu, dan nyatanya lag ya guys ya. Itu jangan kalian paksakan guys. Kalau kalian paksakan, itu akan mengakibatkan error di HP kalian ya guys ya, dan bisa mengakibatkan reset ya guys ya, dan itu juga bahaya guys. Jangan terlalu memaksakan guys kemampuannya. Dan saya akan memberitahu settingan yang cocok untuk para HP kentang seperti kita-kita ini ya guys ya. Dan saya juga akan memberikan fungsi-fungsinya. Oke. Yang pertama, outline. Outline garis berwarna hitam akan ditampilkan di tepi karakter saat aktif, meningkatkan frame rate dalam game ketika dinonaktifkan ya guys ya. Oke, saran saya ini dinonaktifkan ya guys ya, karena sini frame rate-nya naik ya guys ya kalau kita nonaktifkan. Nah, ini perbedaannya guys. Cuma bedanya itu yang ada garis hitam dan satunya enggak ya guys ya. Ya, cuma itu aja perbedaannya. Saran dinonaktifkan. Oke, yang tinggi kamera, menaikkan ketinggian kamera untuk mendapatkan tampilan yang lebih halus dan better mengurangi. Oke ya guys ya, kalau menurut saya ini biarin aja diaktifkan ya guys ya, nanti kalau terlalu pendek nanti kita susah untuk mainnya guys ya. Oke, vibrasi skill ini biasa aja, mode HD ini kalian nonaktifkan ya guys ya. Kalau mode HVR ini, HFR, high frame rate, kita aktifkan saja ya guys ya.
Fungsi dari HFR ini, high frame rate ini, untuk memaksa HP kalian untuk berjalan ke 60 fps, ya guys ya. Ini bagus ya guys ya, tapi efeknya itu HP kalian akan panas guys. Yang bayangan atau shadow pasti kita nonaktifkan ya guys ya, itu benar-benar bikin nge-lag parah guys. Kalau HP creep ini ya nyalain aja guys. Text damage kalian bisa nonaktifkan kalau merasa lag, kalau biasa aja, kalau kalian butuh sekali kalian bisa aktifkan. Saran diaktifkan aja guys. Kalau yang filter buta warna nggak perlu ya guys ya, tapi kalau kalian buta warna kalian bisa gitu pakai itu. Kalau yang optimalkan FPS aktif ya guys ya. Nah di sini di bawah ini jarang-jarang ada guys, biasa cuma ada di HP kentang, optimasi resolusi rendah. Biasanya nama lainnya itu gabungan, biasanya kalau HP kalian nggak kentang tuh biasanya diganti sama gabungkan gini ya guys ya, text damage. Nah kalau kalian ada opti masih resolusi rendah itu kalian nggak perlu aktifkan ya guys ya, nonaktifkan aja. Kalau untuk bagian grafiknya kalian menggunakan yang smooth ya guys ya. Tetapi guys, kalau kalian yang merasa kayak gimana gitu pakai grafik smooth itu kayak nggak ada efeknya sama sekali, kalian bisa pakai yang medium ya guys ya. 3. Menyalakan fitur 4x MSAA. Fitur 4x MSAA ini berada di pilihan pengembang ya guys ya, dan di semua HP itu biasanya pasti ada ya guys ya, nggak mungkin nggak ada guys. 4x MSAA ini sangat bagus ya guys ya, sangat berpengaruh banget untuk mengoptimalkan game, permainan game kita ya guys ya. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa baca ini di internet ya. Dengan mengaktifkan 4x MSAA, maka Anda bisa meningkatkan kualitas grafik dalam game dan aplikasi berbasis OpenGL S2.0. Hasilnya tentu saja kinerja grafis yang lebih halus dan mengurangi lag pada saat bermain game. Tapi imbasnya ini membutuhkan lebih banyak kekuatan pemrosesan dan menghabiskan baterai lebih cepat ya guys ya. Berarti ada kekurangannya juga guys, yaitu HP kalian, baterai kalian itu lebih cepat habis. Tapi nggak apa-apa guys, yang penting performa HP kita itu meningkat drastis ya guys ya, dan bisa melancarkan saat main game Mobile Legend ini. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini saja pembahasannya ya guys ya. Terima kasih yang kalian sudah menonton tanpa skip yang dari awal sampai akhir ya guys ya. Saya yakin kalian pasti akan berhasil ya guys ya, dan HP kalian tidak akan drop lagi ya guys ya, tidak lag atau patah-patah lagi ya guys ya. Oke guys, sekian dari video saya. Jangan lupa di klik subscribe ya guys ya, terus dukung channel ini ya guys ya. Oke, see you next time guys. Bye.